Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Tarkana Tandi. Saya mahasiswa Universitas Sabila Kepalu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi dan Astronomi di 701-1902. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum fisiologi tumbuhan serta langkah-langkah kerjanya. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu persembahan dan apa itu fotosintesis. Jadi persembahan ini merupakan satu proses di mana diawali dengan inhibisi dan diakhiri dengan menandanya retikula. Dan proses ini juga merupakan satu proses yang penting dalam pertumbuhan satu tumbuhan hijau. Dan kemudian fotosintesis ini merupakan suatu proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini terjadi pada kloroplas yang mengandung klorofil. Kemudian air dan karbon dioksida tadi akan diolah menjadi glukosa dengan bantuan cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil. Dan pada praktikum ini fotosintesis itu menggunakan dua percobaan, yaitu percobaan SAS dan percobaan in-house. Jadi percobaan SAS ini merupakan percobaan di mana untuk membuktikan bahwa fotosintesis dapat menghasilkan glukosa atau amilum, dan sedangkan in-house adalah percobaan fotosintesis di mana untuk membuktikan apakah fotosintesis dapat menghasilkan oksigen atau O2. Dan berikut penjelasan lebih lanjutnya. Kita masuk ke penjelasan mengenai percobaan perkecambahan. Jadi yang langkah pertama yaitu kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu sampel berupa gasing sugaris atau buncis dan juga jamais bergabung. Kemudian gelas air mineral, tanah, mistar dan juga kamera. Jadi sampel berupa gasing sugaris dan juga jamais ini direndam terlebih dahulu di dalam wadah berisi air selama 24 jam. Setelah itu gelas air mineral tadi diletakkan tanah, kemudian sampel yang sudah habis direndam tadi ditanam di dalamnya. Kemudian masing-masing sampel yang sudah ditanam tadi diletakkan di tempat yang banyak terkena sinar matahari dan juga di tempat yang tidak terkena matahari sedikitpun. Kemudian diamati perubahannya selama 7 hari serta didokumentasikan setiap pertumbuhannya dan diukur pula panjang masing-masing sampel tersebut. Baik, selanjutnya masuk ke penjelasan fotosintesis khususnya di percobaan SAS. Jadi sebelum itu sudah seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi percobaan SAS ini adalah percobaan untuk membuktikan apakah fotosintesis ini dapat menghasilkan karbohidrat berupa amilum. Jadi langkah pertamanya itu tentu saja menyiapkan alat dan bahan, yaitu berupa daun tumbuhan hijau, aluminium foil, alkohol, larutan iodium, pemanas air dapat berupa hot plate dan juga kamera. Jadi langkah pertamanya yaitu daun tumbuhan hijau tadi sebagiannya itu ditutup oleh aluminium foil dan sebagian lagi dibiarkan terbuka. Kemudian dibungkus selama 2 hari dalam posisi daun tumbuhan hijau tersebut masih melekat pada tumbuhannya. Setelah itu daun itu dipetik, kemudian direbus di dalam air, kemudian diangkat lalu dimasukkan ke dalam alkohol. Setelah itu ditetesi oleh larutan iodium. Setelahnya diamati perubahannya dan juga didokumentasikan. Oke, jadi penjelasan yang terakhir yaitu percobaan fotosintesis, maksudnya percobaan in-house. Jadi percobaan in-house ini merupakan percobaan yang membuktikan apakah fotosintesis ini menghasilkan oksigen atau tidak. Jadi langkah awal yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan berupa sampel hidrilla verticillata, aquades, gelas kimia, serum kaca, dan tabung reaksi serta kamera. Jadi awalnya yaitu gelas kimia tadi diisi dengan aquades, kemudian dimasukkan oleh hidrilla verticillata, kemudian tutup bagian atasnya dengan serum kaca yang terbalik, kemudian ujung serum kaca tersebut ditutup lagi dengan tabung reaksi. Setelah itu gelas kimia tadi akan diletakkan di bawah sinar matahari
Kemudian diamati apa yang terjadi, apakah ada terbentuk gelembung-gelembung udara di bagian sisi gelas minumnya atau tidak. Setelah itu didokumentasikan. Oke, itulah penjelasan mengenai praktikum percobaan 7, yaitu fisiologi tumbuhan, khususnya perpisahan bahan dan juga fotosintesis. Tidak lupa untuk didokumentasikan setiap langkah-langkahnya dan juga dibandingkan dengan literatur sebagai pembuktian dan data untuk laporan lengkap nanti. Jadi sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.